Menko Polhukam Mahfud MD disebut akan memberikan keterangan soal polemik Ponpes Al Zaitun pada besok Rabu 28 Juni 2023. Hal itu disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Untuk itu, Emil mengatakan tidak bisa memberikan keterangan apapun. Hal ini karena tidak bisa mendahului Mahfud MD lantaran kewenangan sudah diambil alih oleh pemerintah pusat. Nasib Al Zaitun akan diputuskan besok setelah Panji Gumilang memberikan jawaban atas pertanyaan tim investigasi. Meski begitu, jawaban Panji Gumilang tersebut tak dibeberkan secara rinci. Kepala Badan Kesbangpol Pemprov Jawa Barat, Iit Hidayat, mengatakan jawaban dari Panji Gumilang itu diserahkan ke tim investigasi melalui utusannya yang datang ke Gedung Sate pada Senin 26 Juni 2023. Diketahui, saudara, kasus atau polemik terkait dengan Al Zaitun akan telah diambil alih oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini ditangani oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!